Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Yaen, tentunya di channel Budi Yaen, Mas Bro. Oke, Mas Bro, hari ini saya sedang di daerah Tegal, Mas Bro. Tepatnya di Bumi Perkemahan Tegal, Pak I, Mas Bro. Saya kesini mau mancing casting tarpon, Mas Bro. Udah lama ini, Mas Bro, nggak mancing tarpon, Mas Bro. Kangen ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, saksikan terus videonya. Siapa tahu hari ini banyak rezeki. Ayo mancing, Mas Bro. Oke, untuk shot tackle saya pakai Ryobi Ultra Power HPX, Mas Bro, ukuran 1000. Untuk joran 6 lip custom PN08 Jabrik HS, Mas Bro. Liter 20 lip. Ini umpannya, Mas Bro. Si jembut Afrika, Mas Bro. Legend ini, Mas Bro. Siapa tahu strike lagi. Oke, Mas Bro, mancing, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. One case of the day. Wow, udah rimbun banget ini, Mas Bro, pohon-pohonnya, Mas Bro. Wih, strike, Mas Bro. Gede ini, Mas Bro. Gila. Terbang dia, Mas Bro. Gede ini, Mas Bro. Gede ini, Mas Bro. Banyak sampahnya di bawahnya, Mas Bro. Gila. Ngeri tarpunnya ini, Mas Bro. Pantesan larinya kenceng, Mas Bro. Nyantolnya di kepalanya ini, Mas Bro. Gak dimakan, Mas Bro. Wah, pantesan larinya miring-miring, Mas Bro. Ini, Mas Bro, ikan pertama kita, Mas Bro. Dua kali lempar langsung strike ini, Mas Bro. Mantap memang, Mas Bro. Nih, Mas Bro. Size-nya lumayan ini, Mas Bro. Udah bebun ini, Mas Bro. Mantep ini, Mas Bro. Oke, lanjut mancing, Mas Bro. Amankan dulu, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Let. Ada yang makan, Mas Bro. Padahal ngumpul banyak banget itu, Mas Bro. Ukuran sedang semua itu, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambar mas bro. Gila. Wah, ternyata motor. Ukuran sedang semua itu mas bro. Asem. Mojel mas bro. Lanjut lagi mas bro. Gila. Ngeri sambarannya mas bro. Gede itu mas bro, langsung lepas mas bro. Aduh, mocel dua kali mas bro. Lanjut lagi mas bro. Coba muter dulu mas bro. Ada jalan ini sekarang mas. Bismillah. Wih, bobon itu mas bro, nenggak mas bro. Oke mas bro, aduh. Untuk casting tarpon kali ini cukup sampai di sini dulu mas bro. Tadi banyak yang mocel mas bro, aduh, padahal gede-gede mas bro. Faktor air juga mas bro belum stabil ini kayaknya, masih sedikit keruh mas bro. Kalau bening sedikit lagi aja, galak pasti mas bro. Terus ikannya posisinya itu sulit di sana mas bro, di sebelah di pinggir-pinggir temboknya itu mas bro. Lemparnya nggak nyampe mas bro, dari sini sampai sana berapa meter itu jauh mas bro, umpannya cuma 2,5 gram. Mocel berapa 4 kali atau 3 kali itu mas bro. Lang landed cuma 1 ekor mas bro, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak boncos mas bro, yang penting mancing judulnya mas bro. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Budia N yang pastinya lebih seru lagi. Buat teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya like, komen, dan subscribe mas bro.
karena subscribe gratis, Mas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Budiaan Channel. Salam satu hobi mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh.